kita boleh ambil masa bekerja, kita boleh ambil masa kita untuk bekerja. Kalau kami pejabat ni 8 jam, 8 kali 5, 40 jam seminggu. Takkanlah setengah jam untuk masa untuk Allah pun tak boleh. Itu supaya kita lebih dekat, lebih rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buat seseorang, boleh buat seseorang ni memang eh. Kalau kita tengok dalam pandangan-pandangan ulama tentang solat duha, memang perbuatan mengerjakan solat duha berjemaah itu dikira sebagai khilaful aula. Apa pada khilaful aula? Bercanggah dengan pendapat yang lebih utama. Itu maksudnya pada pendapat yang lebih kuat, syuk mengesyorkan semayang duha ni buat seseorang lah. Tak payah dibuat, tak perlu dibuat berjemaah. Sebenarnya kita boleh buat seseorang duha ni. Sebab tu kalau buat semayang duha berjemaah ni, pandangan ulama mengatakan khilaful aula, bercanggah dengan pendapat yang lebih kuat, lebih utama. Tetapi untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim, betul dalam Nabi kita perkataan wasilul ladhi silah silaturahim, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah selesailah kita buat sembahyang duha seseorang. Tapi bagaimana hubungan sesama manusia? Macam kami bekerja kan 40 jam tu, mesti kerja masing-masing lah. Dia duduk sana, kan kita duduk sini, dia duduk situ, kan? Mana nak jumpa? Jumpa pun sembahyang jemaah, jumpa dengan asal tu pun kok jumpa. Kalau jumpa, kalau tak jumpa, tak jumpa lah. Tapi kita buat pagi umat tu kumpul 7.45 dah sikit, 8 suku Datuk pun boleh sampai. Kita sembahyang duha sama, sembahyang hajat sama, doa sama, 40 orang, 50 orang. Sebab dia sana ramai lah kan. Kalau di sini taklah ramai mana pun, dapat lelaki 10 orang, perempuan 10 orang, jadilah 20 orang cukup lah tu. Kan? Nah itu dia, dengan banyak hati Allah Subhanahu Wa Taala. Waqafati sadaqah, waqafati sadaqati fi sirri wal alaniyah, dan banyak bersedekah secara rahsia dan secara terbuka. Sedekah ni cara terbuka boleh, cara rahsia boleh. Cara rahsia ni macam mana? Jangan cakap orang tu eh, tahu kata ada orang memerlukan, sakit dan sebagainya, kita masukkan duit je, tak payah cakap pun. Tahu-tahu orang tu buka akaun, ada duit masuk dalam akaun dia. Ada satu satu pelajar, bekas pelajar sekolah, saya kenal kampung dia dan saya kenal sekolah lama dia. Tapi tak sempat lah SPM 2016, kan? Usia dia sekarang dah 20 tahun, kan? Dah 20 tahun. Sekarang terlantar di hospital, mengalami kanser tulang. Bokak je kat belakang ni. Oh, tadi ya. Bokak je, saya tunjuk gambar tu. Bokak. Dulu di sekolah, menjadi pelajar contoh di sekolah. Akademik bagus. Ya. Kurikulum bagus, pengawas sekolah, wakil sekolah, sukan, wakil sekolah, pasukan beruniform. Memang disukai oleh guru. Tapi pulang yang sekarang jadi begitu berdetak. Jadi ayahnya merayu, kalau ada ni siapa yang nak membang, membantu anak saya, sebegitulah. Ini kau punya. Kita masuk lah, tak payah cerita ke orang. Masuk lah, apa yang kita suka, yang kita mampu ni, kalau 10 kan? Kalau pakai bank 2,000 lagi senang. Dan 5 ringgit pun boleh. Kan tak mesti banyak kan, pokok-pokok kita. Wal ala dia ni terterang lah. Itu memang lah, kalau tentang kita dah masuk duit dalam tabung, tak terang lah.
apa lagi nak sorok-sorok. Memang orang nampak kita semain jemaat di masjid, balik habis-habis tu kan dia tolak tapawai kan, mangkuk tapawai bentuk tu ha, masuk pam-pam sebelah tinggi-tinggi, orang sebelah nampak, orang tak boleh nak tumbuk lah. Tapi begitulah banyak dia berselotak secara rahsia dan nyata. Apa penyudahannya? Hasilnya turzaku, kamu akan dimurahkan rezeki. Jawab syarat. Bukan syarat. Tapi gunakan turzaku. Asalnya turzaku lah. Buang pun. Pasal apa? Sebab dia jadi jawab syarat. Kalau buat benda ni, inilah yang akan ya, ada sebagai hasilnya. Apa hasilnya? Pertamanya turzaku, kamu akan diberikan rezeki. Betul-betul Polis Perak kita membuat satu perumpamaan yang bagi saya sebenarnya. Dia kata tiada siapa yang akan jatuh apa-apa kedana kerana berderma dan bersepak kudasya. Tapi kita tak boleh nak ikut macam dia lah. Dia gaji di mata. Tapi sebenarnya kata-kata itu betul. Kita letak kat diri kita berapa kita mampu. Kalau tak mampu banyak, sikit pun boleh. Kita masuk sedekah di masjid, singgit-singgit tu pun sedekah tu. Ya, masuk aja singgit. Tak masalah. Tapi hasilnya turzaku, kamu akan dikurniakan, dimurahkan rezeki. Watun soru, dan diberi kemenangan. Ini yang saya sebut awal tadi ni. Kena cakap juga dalam FM ni. Nak berjaya dalam bola, inilah cara dia. Buatlah kebajikan kepada sesama manusia. Anak yatim ke, rumah kanak-kanak ke, rumah jagaan pokemu ke. Kalau ibarat mereka buat, orang kat Islam buat. Pasukan bola Manchester United, dia nak Christmas, dia pergi ke hospital bagi lagi sumbangan dari kami pemain bola Manchester United untuk anak-anak sempena Christmas. Kebajikan tu kan, dia tak lupa rezeki yang mereka dapat tu, sebahagian kecilnya mereka balikkan semula dalam bentuk kebajikan. Kenapa? Untuk semata-mata untuk kejayaan. Orang kan isilah pun tahu benda ni. Jangan kata dia orang tak tahu, dia orang pun tahu. Mereka yang mempraktikkan sebenarnya. Kita ni duk baca je, tapi ni buat je tak tahu lah. Dia cerita dengan saya, dia cerita dengan tuan-tuan, dia cerita dengan saya punya dulu lah. Waktu je baru. Waktu je baru dah diberi kemenangan. Waktu je baru dan diberi kekuatan. Kekuatan tubuh badan, kesihatan, keafiatan, keselamatan, kesejahteraan. Itulah cara, itulah hasil yang akan diberi kerana kita melakukan perkara-perkara soleh tadi. Wallahu'alam. Sedekah membawa kehinaan kepada syaitan, bahkan mengundang kemurkaan 70 syaitan yang sentiasa berusaha sedaya upaya mencegah manusia daripada bersedekah. Hal ini yang terkandung dalam hadis baginda Rasulullah SAW. An Buraidah radhiyallahu anhu qala, daripada Buraidah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukhraju rajulun syai'an min as-sadaqah. Yang tidak mengeluarkan, la yukhriju rajulun syai'an min as-sadaqah. Tidak mengeluarkan oleh seorang akan suatu bentuk sedekah, sebagai satu sedekah, illa hatta yabuka anha lahya sab'ina syaitanan, melainkan sedekah itu akan mengopakkan rahang 70 syaitan. Syaitan bila kita bersedekah ni merau, dia merau punya curit kan? Sebab kita melakukan perkara yang dibenci. Syaitan suka, maknanya sini kita boleh faham, syaitan benci orang yang suka bersedekah. Dan syaitan